Coklat bisa meningkatkan mood, apalagi seorang wanita bisa meningkatkan semangatnya lebih prima lagi. Minum kopi di kota Solo. Kalau sedang sendiri, kelihatan galau. Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Halo sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah on kameranya. Kelihatan gak sobat kalau aku lagi galau? Galau itu bahasanya anak-anak sekarang. Kalau bahasanya era agak yang lamaan, sumpek. Sumpek itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawanya kurang mood. Kurang mood. Aduh, pekerjaan gak kelar-kelar. Apapun yang dikerjakan hari ini banyak yang salah, semua keliru. Sobat, coba pikir, bantu pikir dong. Wajahku ini kelihatan nggak kalau galau? Kalau sedang sumpek, kalau sedang banyak pikiran, kelihatan nggak? Wajah iya ini, wajah iya. Wajah iya yang sedang banyak pekerjaan nggak kelar-kelar, dikejar deadline. Minum kopi dulu ya, biar agak berkurang galaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ABC gelasnya, kalau dalamnya kopi tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mood. Itu menutupi cara galaunya. Kita harus pandai ekspresi. Nah, itu cara menutupi suatu keadaan kita yang galau. Kita, saya. Kalau kita kan sama situ, situ kan enggak, saya. Minum kopi di kota Solo. Kalau sedang sendiri, kelihatan galau. Mantep. Makan ketan, pegang keris. Ketemu teman, pura-pura krisis. Biar enggak disuruh beliin kopi. Enggak ya sobat, itu hanya bercandaan ya. Ini sobat ya, jadi ada beberapa cara mengatasi depresi. Nah, ini khusus yang masih pacaran itu ya. Kalau misalnya faktanya itu ya, melakukan suatu hubungan, maksudnya itu melakukan suatu hubungan pacaran, putus nyambung itu bisa meningkatkan resah dan meningkatkan depresi ya. Jadi tingkat depresinya lebih tinggi dan tingkat kegelisahannya lebih tinggi ketika seseorang itu pacaran yang putus nyambung atau mungkin jarak jauh. Nah, untuk mengatasi depresi itu sebenarnya banyak. Contohnya, makan coklat, kokolate, seperti ini ya, coklat. Seperti ini coklatnya. Coklat, bisa ada wafernya, yang penting ada coklatnya ya. Cara makan coklat juga bisa begini, dicelupin ke kopi dan bismillahirrahmanirrahim. Cara menghilangkan gaul. Cara menghilangkan galau ya. Galau, depresi. Jadi coklat ini sobat, coklat ini adalah anti depresi. Menurut sebuah penelitian, coklat bisa menurunkan depresi. Anti lelah. Jadi saat kalian lelah, karena coklat itu pasti mengandung gula, kalori. Saat kalian lelah, capek, itu makan coklat bisa meningkatkan mood kalian,
Kopi bisa meningkatkan mood kalian. Coklat bisa meningkatkan mood kalian. Semangat lagi, tidak jadi depresi dan galau. Jadi, untuk wanita makan coklat, yang suka makan coklat bisa meningkatkan semangat 45-nya dibanding seorang prianya. Seorang wanita yang tidak suka coklat dan seorang wanita yang suka coklat itu beda semangat 45-nya. Lebih tinggi 30% seorang wanita yang suka makan coklat. Hati-hati pasangannya yang suka makan coklat. Coklat bisa meningkatkan mood, kopi bisa meningkatkan mood, kopi bisa menurunkan kadar lemak, bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi harusnya emosi nggak jadi emosi. Coklat juga begitu, harusnya darah tinggi nggak jadi darah tinggi. Turunkan depresi, anti lelah, anti darah tinggi ya. Jadi jangan diremehkan makanan coklat. Coklat bisa meningkatkan mood, apalagi seorang wanita bisa meningkatkan semangatnya lebih prima lagi. Begitu sobat ya. Jadi kalau kalian galau, kalian nggak usah depresi lah. Sekarang itu kayaknya depresi itu udah banyak anunya, obatnya. Tapi kalau kalian pas bener-bener depresi, maksudnya depresi itu nggak gila ya. Depresi itu bingung atau mungkin ada pekerjaan yang belum kelar atau ada masalah apa ya. Duduk aja santai begini, makan coklat, minum kopi, tenangkan pikiran, santai, rileks, jangan dibawa kemana-mana pikirannya ya. Duduk santai, diem, tapi inget, jangan lupa sambil berdoa ya, biarpun diem. Jadi istilahnya seperti permainan pikiran. Akhirnya nanti kalau kita tenang, kita rileks, itu akhirnya kita menuruti hati nurani, bukan menuruti nafsu. Nafsunya marah, nggak jadi marah. Jadi hati nuraninya itu yang nanti bicara ya. Akhirnya mengikuti kata hati, bukan kata nafsu. Begitu, jadi bisa berpikir lurus, bisa berpikir enak. Jadi coklat sama kopi itu bisa menenangkan itu ya. Koko latte dan kopi. Katanya orang bule kan kopi. Koko latte. Ya sobat, itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi coklat ini anti depresi, anti lelah, anti darah tinggi, bisa meningkatkan mood seorang wanita, bisa meningkatkan mood seorang pria. Kopi ini ada kafeinnya, bisa bakar lemak, bisa meningkatkan mood, bisa turunkan resiko diabetes sobat. Kalau kopi itu emang satu cangkir ini, kalau saya setiap, ya ini cangkir kalau aku bilang ya, dua kali, tiga kali, tapi tanpa gula ya. Kalau coklat ini ya waktu-waktu tertentu saja, misalnya saat-saat ini saya membutuhkan coklat. Karena kalau kita tidak bisa berpikir panjang, kita tidak bisa berpikir ke depannya, pekerjaan bisa amburadul dan akan menemui jalan buntu, tidak bisa menyelesaikan, akhirnya emosi, marah, banting, brak, kayak gitu ya. Nanti pulang ke rumah, emosi lagi. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Emosi itu hanya akan membawa kesengsaraan. Emosi akan membawa kesengsaraan. Coba aja kalau nggak percaya. Oke sobat, semoga bermanfaat ya video saya ini. Ingat para wanita, kalian suka coklat bisa meningkatkan semangat 30% dari yang tidak suka coklat.
Kalau kalian suka coklat, suaminya atau pasangannya juga harus suka coklat. Lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa besok di video lainnya. Dadah.